Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Tahun atau lolita lolos 50 tahun.
Tapi yang lainnya ini usia milenial. Jadi syukur itu melekat pada kehidupan kita, dan esensi hidup kurang itu syukur sebetulnya. Karena secanggih-canggihnya saudara-saudara sekalian, bapak ibu semua, menguasai teknologi, para ahli IT, para ahli statistik, para ahli matematika, para ahli ilmu alam, sampai hari ini belum ada yang mampu melisankan, mengucapkan, memikirkan, atau menuliskan, atau mencatatkan berapa nikmat Tuhan, nikmat Allah lu nyampe ke orang. Ayat itu sanggupin nulis. Oleh sebab itu bagian kehidupan kita ini adalah syukur. Apalagi dalam usia muda. Karena syukur itu bagian dari yang akan ditambah nih masalah untuk cita-cita hidup yang senang. Seringkali orang terlihat atau jadinya ayah hidup ayah senang, ayah syukur itu mual, itu mesti dijamin. Oh, jaminan. Orang berjanji pancah jadi kakak dispa keangkat kasawak ke nomor stok pagi pisir kemarin. Berin gitu. Janji Allah memohon manis. Hari hayam senang, ayah syukur itu mual, itu dijamin. Dijanji Allah.
Kenapa ini penting? Karena saudara tadi pada usia ini tantangan apa ya macam-macam. Ini neng buat janji ya? Janji ya? Karena gila aja saya begini. Ini penting. Syukuri apa yang sekarang Allah takdirkan. Jadi operator kecamatan, jadi operator kecamatan sekolah, dia operator kecamatan. Lamun geus niat nate mending dijieun hese supaya lebang datang moal moal senang dijamin. Tapi jika Anda mempermudah urusan orang, dijamin Allah mempermudah urusan kita. Tahu hari apa ya? Fata Morgana jika beri kemudahan, oh mulai kurus jelma miskin itu pertaruhan beri kemudahan mun balanti kemudian jelma pasti diamakan dirugian balanti pak jemus ya Allah so. Balanti ini motivasi ini penting bagi saudara-saudara sebagai operator. Kita akan melayani dalam hal ini teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum beruntung, karena itulah kehidupan pasti. Saya tanya, ini program Indonesia Pintar ada cirinya kartu Indonesia Pintar bersaing bagi siapa? Hah? Siswa-siswa anak siapa? Anak itu mana? Kurang mampu. Kurang mampu. Saya tanya pada seorang ahli sosiologi antropologi. Pak Kabir, saya tanya. Pak, namanya Profesor Dr. Jusman Iskandar. Dia Profesor Dr. bidang sosiologi antropologi plus dia ahli penelitian. Prof, kenapa ada kemiskinan? Jawab secara asosiologi antropologi kenapa ada kemiskinan? Karena tidak sebandingnya sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia. Jadi sumber daya alam yang tadi ada yang bisa diperbaharui dan tidak diperbaharui. Karena tidak sebanding, mau jadi duit, mau jadi makanan, mau makan orang air minum, air miskin. Dalam sebanding mah benar karena cukup. Saya bantah itu dari enggak kok. Tidak. Nah, dia yes, saya senang itu. Tapi berikan bukti kepada saya. Mana buktinya? Kagus, dia bilangnya kagus. Waktu itu saya kuliah sendiri. Begini, bro. Kita sama-sama mengimani sejarah Nabi Ibrahim. Oh iya, zaman Nabi Ibrahim, zaman saat itu bisa dihitung lama. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Baru beberapa Nabi. Zaman satunya bisa dihitung dari lama. Kenapa Siti Sarah itu jadi budaknya Nabi Ibrahim? Kenapa bongar, mau yang miskin yang hari, sama yang jadi budak? Sagala. Turunlah sampai Nabi Musa. Nabi Musa itu pertengahan cang padat dunia. Tetap itu di Mesir itu budak kaya. Jadi rumus tidak sebanding antara sumber daya alam dengan jumlah manusia itu keasuk dalam dunia. Dan miskin ketika zaman Nabi Musa itu ramokan habis kaya. Jadi apa makna dibalik itu? Saya tanya ke ahli tauhid baru nanya. Cinta oh maknanya kenapa Tuhan menciptakan doa anu-anu itu. Tapi di balik itu Allah tidak otoriter. Tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah. Ini ayat ikhtiar ini untuk otoriter. Mana miskin, mana kurang. Makanya kata
kiai tahlil itu ada yang mubrom, ada yang mubrom. Bagus itu bisa dikukus, kayak bisa. Itu bisa dikukus, silahkan opat. Cek para kiai, jodoh, pati, bagja, silahkan. Tapi iyo bisa. Nah, saya tanya apa artinya? Kenapa ini ada guna ayam? Nah ini yang saya harus kita belum mampu, yang kurang beruntung. Kenapa? Inilah yang disebut lahan munabil. Sebab dalam hadis kursi disebut jika engkau akan menemuiku, kata Allah, karena hadis kursi itu firman Allah yang dibunyikan oleh Rasul. Jika engkau akan menemuiku, kata Allah, maka temuilah dan datangilah orang miskin. Nah, kalian akan berhadapan. Lamun ia tadi syukur, aya motivasi untuk mengerjakan yang terbaik. Wah, luar biasa. Dikadis, kakabir, kakasih, kakoperator semua. Berilah. Itu yang penting. Ia macam jalan-jalan, usia sebarangan. Ya, 30 ya. Terus, ya. Abdi, ya. Dua genep pak. Kenapa? Dua genep. Dua genep. Kesel banget lu, lo pak. Rese. Yang tertua, operator pejabat. Nyambut lah ya. Bapak, iya rambut putih ini asli kawat apa disini ya pak? Asli. Seberapa tahun pak? Opat di sini ya. Pancas, ini aku disini. Jadi itu kapan saya di sana gitu. Ayah, rumusnya Pak. Ayah awet tidak yang ini. Oke. Senior kita yang 44 aja bisa. Iya, orang 26. Jadi prinsip motivasi bekerja melakukan yang terbaik. Itu kuncinya. Apalagi Allah beri kesempatan kepada kita, negara memberi kesempatan berpartisipasi aktif, berkontribusi, ngurus nu kurang mampu. Nu Allah diciptakan jadi ladang. Berlindung ya Allah, mudah-mudahan saya punya keturunan yang kuat. Kuat malnya, kuat ilmunya, mampu adalah hartanya. Kuat hartanya, kuat ilmunya. Hari ini aku layani teman-teman saudara-saudara saya yang belum mampu. Bagi Pak Kabir, kadang-kadang uang sekarang 6 minit teh ini 225 kelas siji jeung kelas. Benar? 400 kelas 2 sampai kelas 5. Apalah kadang-kadang arti uang segitu. Tapi bagi yang menikmati itu berpuasa. Ya urangnya saya pernah ngalaman. Saya pernah ngalaman di angkat CPNS di Jawa Tengah. Gaji pertama saya di CPNS itu 85.000. Ngontrak kamar kos 25.000. Udur kan tuh bisa urut ya, akhirnya udur. Pertama urut ganti tina garam filter jadi Mas Bran. Kamu Mas Bran? Tapi terus yang pertama saya beli ketika gajian itu kahiji beas, kedua kecap. Pes, pokoknya asal bisa yang beas jeung kecap jauh-jauh. Dan dina parah-parah nanti, mungkin beas aja kecap aja. Dulu hampir 8 tahun mengurus tentang DSM kalau dulu. DSM ya. Ini yang lama-lama masih kenal. Kita dulu BSM. Ini proyeknya baik ibadah. Betul betul ibadah. Jadi itu tak kalah sulap sebab harus ke karena emang PIP ini sama itu dulu BSM karena PIP. Jadi semaksimal mungkin kita bantu.
titip. Jangan sampai ada masalah-masalah yang masuk ke Pak Kadis berkenaan dengan pungutan yang ada di kecamatan. Itu nyampe ada, gak usah disebutkan. Jadi begini, gimana? Satu sekolah dengan sekolah yang lain itu jangan ada perbedaan. Jadi kalian satu kecamatan itu satu tujuan, satu suara. Jadi misalnya kalau ini ada bermasalah, rundingkan semua sekolah, ajak kita es, ajak komite. Ini ada permasalahan begini, butuh biaya begini, misalnya. Jadi satu sekolah dengan sekolah yang lain itu sama. Jangan ada perbedaan kecil di kecamatan yang begini misalnya ada sesuatu sehingga membutuhkan biaya misalnya yang sekolah ini mah enggak kan jadi kecemburuan, tapi yang itu enggak sih. Kecuali kalau mereka memang ikhlas memberikan tanpa kita minta, itu mah rezeki kita. Tapi ingat juga jangan sampai di bawah ada kebenaran buat terima pendidikan misalnya. Kita nggak ada, kita ditanya nggak tahu. Nah jangan sampai seperti itu. Kita sama-sama bekerja, kalian saya ngerti. Dari dulu juga kita begitu. Kalau dulu enak ya, berita ya. Kalau dulu BSM itu ke rekening sekolah, sekolah yang belanja. Jadi siswa menerima alat-alat, mau buku, mau tas ataupun biaya sekolah. Enak dulu, nggak bakalan ada temuan apa. Kalau sekarang berbeda karena ke rekening anak susah kita koordinasi. Kalau PK sendiri ataupun OPS yang berinteraksi dengan orang tua, nanti kalian masalahkan. Kita ajak siapa yang bisa ngobrol sama orang tua. Biasanya kalau di sekolah kalian tempatkan di situ. Ini untuk biaya misalnya administrasi. Bagus cantik ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu hal yang nanti merugikan diri kita sendiri. Kita cari aman. Kita kalau ada rezeki yang otomatis pasti ada. Masa Allah ya. Tapi kita jangan memaksakan sesuatu yang bisa mencerahkan diri kita sendiri. Nanti sekolah lebih dari ketahuan.
satu itu di cancel jadi larat diundurkan ke hari Kamis tanggal 8 Oktober karena jadwal weekend itu khawatirnya ada bengkok ada yang inilah acara keluarga gitu. Jadi kita menghormati untuk hari Sabtu dan Minggu. Oke. Sekarang itu bisa clear, kalau ternyata pertanyaannya perlu untuk dikoordinasikan ke tingkat atas atau ke lini organisasi lainnya, jadi bisa nanti kita koordinasikan seperti itu. Jadi nanti akan lebih diterangkan kepada opsi hanya dalam saja. Nah, jadi yang akan kita bahas ini tentang jumlah semua bapak dan ibu rekan-rekan sudah pada memegangnya. Jadi kalau dibaca kadang-kadang suka bosan, pusing, kita bahas satu per satu saja di ujungnya ya. Ini untuk acuan PIP 2020, kemarin kita itu sudah terbit atau muncul SK tahap 1 sampai dengan tahap 3. Untuk yang tahap 1 sampai dengan tahap 2 itu untuk sekolah dasar dan tahap 3 itu untuk paket A. Nah, itu masih mengacu kepada Permendikbud nomor 10 tahun 2020. Selanjutnya di tengah perjalanan jumlah jurnis itu ada perubahan, maka terbitlah baiklah, kita langsung saja. Ini program Indonesia Pintar ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita semua.